Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Dimanapun kamu hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, banyak rezeki, dan jangan lupa tetap bersyukur. Jangan pernah bosan berbuat baik, walaupun kadang tak sempurna. Sahabat Rasul pernah berkata, Sayyidina Umar, jangan pernah letih melakukan kebaikan, maka keletihan itu akan hilang, kebaikan itu akan kekal. Jangan pernah bersenang-senang dengan dosa, maka kesenangan itu akan hilang, dosa itu akan kekal. Oke, seperti biasa kita akan melihat pembukaan larangan di daerah Kota Parang Sidimpuan. Namun sebelumnya, bagi sahabat yang belum bergabung, yang sering menonton video saya tapi tidak subscribe, silakan subscribe, tekan like, tekan subscribe-nya, tekan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan info video-video terbaru yang saya upload di channel ini. Oke, kita akan menonton, jangan di skip ya. Selamat menonton. Thank you.
terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kalian semua merasa terhibur. Bagi sahabat yang ingin memberikan info pembukaan lubuk larangan, silahkan ketik di kolom komentar. Insya Allah saya akan datang. Tetap bekerja keras, tetap semangat. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa oleh kedua orang tua kita. Saya Afin Fure, mohon undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.